Assalamualaikum. Bertemu dengan channel Nikan Satyati. Hari ini kita akan mencari jenis tanaman hias, yaitu Monstrea. Ini adalah jenis tanaman hias Monstrea. Yang tumbuh belum ada setengah tahun yang lalu. Nanti kita akan pergi ke salah satu rumah yang ada tanaman hias Monstrea yang usianya sudah 3 tahun. Dia sudah tumbuh besar sekali. Oke. Videonya kita putus sebentar ya. Ini adalah jenis Monstrea ekor naga. Ekor naga ini sudah tumbuh 3 tahun yang lalu. Dia menempel di salah satu tanaman ini. Tanaman Monstrea ini sudah banyak anaknya dan sudah banyak dikembangkan oleh pencinta tanaman hias yang ada di wilayah sini. Monstrea ekor naga ini tumbuh. Pemilik rumah dulu diletakkan di pot, tetapi lama-kelamaan Monstrea ini menjalar ke batang durian terus tumbuh tinggi. Yang ada di dalam dia daunnya kecil-kecil, tapi untuk nama pastinya saya tidak tahu ini jenis apa. Yang pasti kata pemiliknya ini jenis tanaman Monstrea juga, tapi melihat dari bentuknya Monstrea ini tidak maaf videonya agak gelap karena ini saya ambil pada saat sore hari sekitar jam 5 sore, jadi videonya agak gelap. Nah, ini tinggi Monstrea sudah lebih dari 2 meter lebih dan daunnya juga sudah tumbuh besar-besar sekali. Oke, cukup sekian video dari saya, semoga menginspirasi untuk tanaman-tanaman hias ibu-ibu atau pencinta tanaman hias. Terima kasih.